teman-teman. Nah, kali ini kucingkusika.com akan mencoba cari tahu nih. Di sini saya punya sebuah baterai. Tentu teman-teman tahu dong, baterai itu punya yang namanya kutub positif dan kutub negatif yang nanti akan berguna dalam mengalirkan arus. Nah, tapi di sini memang kita bisa nemuin yang mana kutub positif, yang mana kutub negatif. Tapi kalau seandainya saya udah hubungkan dengan dua buah kabel, tapi saya nggak tahu nih kabel yang mana yang kutub positif, yang mana yang kutub negatif. Gimana cara saya ngasih tahu? Atau kira-kira bagaimana ya? Ternyata ada dua cara. Saya membutuhkan sebuah gelas berisi air cuka. Kalau teman-teman mau mencoba di rumah, itu hati-hati ya. Ini baunya minta ampun. Nah, teman-teman pur kira-kira 2 sendok makan air cuka lah. Jangan banyak-banyak, nanti kotor dan bau. Saya juga punya potongan kentang. Nah, ingat minta bantuan ya kalau ingin memotong kentang ini. Pertama saya akan mencoba dengan air cuka dulu. Saya akan masukin nih dua-duanya. Tapi ingat, jangan sampai bersentuhan ya. Waduh, dalam juga. Ini deh. Nah. Bisa terlihat nggak? Di sini di ujung kawat yang warnanya hitam itu ada gelembung-gelembung kecil nih. Kelihatan enggak? Nah, lihat enggak teman-teman? Nih kabel yang warna hitam kok ada gelembungnya ya? Putih-putih tuh. Kelihatan kan? Nah, ini terjadi karena terjadi semacam reaksi kimia teman-teman di air cuka ini. Nah, reaksi kimia itu ada pada kawat yang dihubungkan dengan kutub negatif. Dan gelembung yang teman-teman lihat itu adalah gelembung gas CO2 atau karbon dioksida. Jadi dari sini kita bisa tahu nih, oh ternyata yang ada gelembungnya itu kutub negatif loh. Kali ini kita akan mencoba dengan menggunakan kentang, tapi pastikan kabelnya itu bersih dari air cuka dulu teman-teman. Nah, udah saya singkirin bau. Sekarang saya coba dengan kentang. Saya tancepin ke kentang. Ingat jangan sampai nyentuh ya. Ya, saya taruh agak jauh. Katanya dulu. Oke, nah ini teman-teman bisa lihat. Nah, ini yang ada di sini itu hasil yang kita dapat setelah beberapa menit. Cukup lama juga loh saya menunggunya teman-teman, karena itu saya potong aja. Nah, bisa dilihat di sini terjadi gelembung seperti yang tadi kita lihat pada percobaan pertama dengan air cuka. Di sini kita tahu yang ada gelembungnya itu kutub negatif seperti tadi. Nah, kalian lihat di kutub positifnya itu terjadi warna hijau. Karena tadi dari percobaan pertama kita sudah tahu yang mana kutub negatif, yang mana kutub positif. Kita juga bisa tahu dong di sini mana kutub negatif, mana kutub positifnya. Lihat saja dari gelembungnya. Oh, berarti yang warna hijau kutub positif. Nah, kenapa bisa terjadi di kutub negatif? Sama kayak tadi. Ada reaksi kimia di kutub positif,
ada reaksi oksidasi sehingga menimbulkan warna hijau. Nah, teman-teman bisa saksikan terus video kucingfisika.com untuk informasi lainnya.